terus, Dion itu capek. Jadi seorang adik itu kalau disuruh-suruh itu udah hukum alam. Emang seharusnya kayak gitu. Kalau kakak udah nyuruh Dion, harusnya Dion bersyukur. Tugas adiknya kepake. Kakak nyuruh siapa lagi kalau bukan adik? Masa kakak nyuruh diri sendiri? Masa kakak nyuruh adik orang lain? Kan gak mungkin. Kakak mah gak sayang sama adik. Apaan sih, Dek? Coba kakak kalau di posisi kayak Dion, jadi adik. Pasti kakak gak terima kan disuruh-suruh mulu. Dion mah lebih baik gak punya kakak sekalian. Oke, kalau itu mau Dion. Dion bilangin mama nih. Backingannya mamah terus. Ya sana, pergi. Waduh, si Fikri sama si Dion kenapa lagi nih? Pasti ribut lagi. Ikutan lah. Dek! Adek, kenapa, Dek? Itu tuh si kakak. Ribet banget jadi kakak. Tapi kan itu kakak kandung kamu, Dek. Harus dihormati, disayangi, dan dicintai. Pokoknya si kakak itu udah Dion blacklist. Jadi kakak kandung Dion. Hah? Udah di blacklist? Berarti ada lowongan dong buat jadi kakak baru Dion. Lowongan? Ah, udahlah, Kak Abe juga pergi ah. Kakak udah bangun. Kakak kenapa sih sampai bisa kecelakaan gitu? Untungnya ada yang nolong kakak, dibawa ke rumah sakit pakai ambulan. Mending kakak makan dulu deh, biar cepet sembuh lukanya, terus biar lebih sehat. Adik siapa? Kakak insomnia. Itu mah sulit tidur. Anemia. Itu mah kurang darah. Oh, mamalia. Itu mah hewan menyusui. Waduh, bentar deh, Dion googling dulu. Kakak itu amnesia. Hah? Saya amnesia. Sebenarnya adik ini siapa? Kakak itu seriusan, gak ingat Dion itu siapa? Dion itu adik kandung kakak. Ini di mana? Ini di kamar kakak. Kayak kamar YouTuber. Bisa aja. Saya punya Instagram gak? Punya. Followersnya berapa? 520k follower.
Ternyata saya selebgram. Oh, sakit. Saya jatuh. Kemana? Jadi, kakak itu kecelakaan di motor, terus jatuh ke jurang. Masih gak ingat. Kakak kan sering main basket, kali aja kan ingat lagi. Itu masuk aplikasi kita. Kakak gak bisa, kakak gak ingat. Tempat basecamp kita. Kita sering nongkrong di sini. Habis kejar-kejaran, istirahatnya di sini. Seharusnya kakak inget kan? Ini itu tempat apa, Dek? Kakak masih belum inget, Dek. Di sinilah tempat kita bermain. Tuh, ada sawah banyak di situ. Gak apa-apa, Dek. Kakak ikhlas kok melepas kenangan kakak yang dulu. Kakak harus mulai lagi hidup dari awal. Dengan kenangan baru. Tapi kakak yakin, kakak pasti bisa bikin kenangan yang indah, yang lebih baik sama Diwan. Diwan udah searching di Google, katanya kalau mau ingatannya kembali harus jedot-jedotin kepala. Oh. Kakak. Maksud Diwan itu bukan kepala orang tapi kepala kakak. Kalau kepala kakak, entar luka kakak makin parah dong, Dek. Oh iya juga ya. Dia siapa? Saya Satpol. Diwan kenapa? Ini Kak Abay dia lagi sedih. Kak Abay kenapa kepalanya diperban gitu? Ini kan dijedotin sama Kak Fikri. Oh iya ya, maafin kakak Diwan ya. Si kakak kenapa? Nyolong ayam. Bukan. Nyolong kotak amal masjid. Si kakak hilang. Hilang kasih sayang. Si kakak itu hilang ingatan. Apa? Hilang ingatan? Bagus dong, Dek. Udah gak ada yang nyuruh-nyuruh kamu lagi. Awalnya Dion mikir gitu sih, Kak Bay. Tapi lama-kelamaan kasihan juga sih kakak. Masa masih muda, udah kehilangan semuanya? Oh, iya juga ya. Yaudah kita bantu si kakak yuk. Fi, lu inget gak dulu kita suka? Suka apa? Suka sama suka. Najis. Kak Bay, serius? Iya, serius. Dulu kita sering main bareng, Vi. Kamu siapa? Aku gak kenal. Aduh, Dek. Ini mah susah buat ngembalin kenangan si kakak. Gimana dong, Kak Abay? Kasihan kakak Diwan ini. Gimana ya? Oh iya, Dek. Biasanya, kata-kata terakhir sebelum dia hilang ingatan itu bisa mengembalikan ingatan dia kembali, Dek. Apa ya? Bentar, Dian ingat-ingat dulu. Dian!
sini. Oh, Diwan ingat. Pas terakhir Diwan bilangin mama nih. Diwan bilangin mama ya. Diwan bilangin mama nih. Mama! Mama! Papa! Diwan bilangin mama nih. Abai? Itu kepala lu kenapa? Kakak! Diwan? Kakak beneran kembali? Kakak! Maafin Diwan ya, udah kasar sama kakak, terus egois juga. Ini ada apa sih? Kenapa? Dek! Mie kakak mana? Hah? Baru juga ingin kembali udah disuruh aja. Cepat bikinin mie. Ih. Udah. Mendingan Abai aja yang bikin mie buat kalian. Gimana? Setuju? Ya udah, boleh. Daripada kalian berantem terus kan? Oke. Okay. So. Laki. Waduh, kok enggak nyala ini? Apa ini? Itu luka. Kakak kenapa? Kakak jatuh dari motor. Pantes aja belum dicolokin. Kau Bay kenapa? Kenapa Bay? Kamu siapa?